Mantap Mas Fakir. Akhirnya mangan. Apa nggak mangan di puri kayaknya? Ah, mangan kan? Delok kaya ni mulai setting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Rizky Channel 20. Pada pagi hari ini kembali saya meracik umpan, teman-teman ya. Kebetulan siang nanti ada acara semi lomba dengan tiket BBJS ya. Saya membuat umpan coklat untuk kali ini. Untuk umpan kali ini tanpa menggunakan kroto maupun esen, kita gunakan murnian. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya gunakan pelet 782 seberat setengah on ya, atau 50 gram. Kemudian saya gunakan amisan produk jempol, yaitu amisan nila. Ini saya gunakan setengah. Kemudian satu butir telur ayam. Kemudian santan satu bungkus. Dan ini vanili 2 saset. Kemudian dengkau. Untuk dengkau di sini saya gunakan setengahnya atau kurang lebih 1 sendok setengah. Baiklah teman-teman, langsung saja kita gas untuk meracik umpan. Yang pertama kita haluskan lagi ya untuk amisannya, amisan nila. Amisan nila di sini saya gunakan setengahnya saja. Atau 1 sendok makan. Selanjutnya vanili ya, langsung saja kita masukkan sebanyak 2 saset. Kalau untuk di kolam daerah saya ini teman-teman, umpan seperti ini lumayan gacor ya. Yang terpenting di lapak kita memang ada ikannya. Kalau tidak ada ya apa boleh buat. Umpan apa saja tidak mungkin dimakan, namanya tidak ada ikan. Selanjutnya susu dengkonya. Di sini saya gunakan setengahnya. Setengah bungkus. Lalu kita haluskan atau kita aduk ya. Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Rizky Channel 20, yang belum subscribe silahkan subscribe untuk di YouTube ya. Sedangkan untuk di Facebook, yang belum follow silahkan follow atau ikuti agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Rizky Channel 20. Selanjutnya telur kita masukkan, kita pakai satu butir. Kita masukkan putih dan kuningnya ya teman-teman. Selanjutnya santan, santan kara satu bungkus. Lalu kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik ya, yang sudah ada pelet 782 nya.
Kemudian umpan ini kita rebus dulu, teman-teman, kurang lebih 10 menit agar peletnya bisa halus atau lembut saat kita mengaduk nanti. Dan ini ya, teman-teman, pelet samsu kita gunakan sebagai pengeras. Bisa pakai pelet itu juga. Oke, lanjut kita lakukan perebusan umpan. Lanjut kita rebus ya umpannya, teman-teman. Lebih kurang 10 menit. Untuk perebusan cukup ya. Kita dinginkan dulu. Selanjutnya umpan kita aduk ya, teman-teman. Lalu kita tambahkan untuk pengerasnya pelet samsu. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Media siap digunakan ya, teman-teman. Nanti kalau sudah waktunya mendekati acara mancing baru kita berangkat. Saat ini kita masukkan umpannya ke dalam plastik lagi.